Kita lihat ruas jalan ini masih tergenang dengan arus yang cukup deras, masih ya dari arah sebelah kanan menyeberah sebelah kiri. Genangan air di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan masih bertahan. Hingga Sabtu 28 Januari tadi pagi, rumah-rumah warga setempat masih kebanjiran. Mengutip banjarmasinpost.co.id, Kepala Desa Panjaratan Sahibul Yani mengatakan warganya tetap berada di rumah masing-masing. Meski begitu, tempat pengungsian juga tetap disiapkan yakni di lingkungan pondok pesantren yang ada di desa tetangga atau di Telaga. Lebih lanjut, Yani menuturkan tadi malam pihaknya secara mandiri mendirikan dapur umum meski bersifat darurat, sembari terus memantau perkembangan. Jika kondisi genangan tetap bertahan, pihaknya berharap adanya pasokan logistik dari pemerintah kabupaten. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Pos.